Pada Bapak Ibu semuanya masyarakat di Kabupaten Klaten, saya juga menghimbau dalam rangka kita akan menghadapi pemilihan umum di tahun 2024 ini, kami juga menghimbau, mari kita ciptakan iklim yang kondusif di lingkungan wilayah Kabupaten Klaten ini, agar kehidupan masyarakat merasakan aman, tentram, damai, dan sejahtera. Soal beda pilihan itu wajar-wajar saja. Tapi mari kita wujudkan kerukunan di antara kita walaupun berbeda, akhirnya akan terwujud kehidupan di masyarakat Klaten ini, kehidupan yang aman, tentram, dan damai, dan sejahtera, terhindar dari berbagai pertikaian dan hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya menghimbau, marilah pemilu ini kita hadapi, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Karena ini adalah satu jalan yang nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang kita kehendaki, dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan kita ya kemenangan seluruh bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.